sekarang Ridwan dan Malik itu harus satu paket juga. Nah, kalau Ridwan ada huruf R-nya, Ridwan itu berarti menjaga pintu yang ada R-nya? Surga. Gitu. Kalau yang satu kan Malik ada K-nya. Jadi menjaga pintu yang ada K-nya? Neraka. Gitu, satu paket. Jadi malaikat Ridwan sama malaikat Malik harus berurutan. Siapa yang menjaga pintu surga? Malaikat Ridwan. Nah, yang menjaga pintu neraka. Malaikat Malik. Iya, betul.